Pemirsa, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Jakarta masih naik turun. Harga cabai yang semula tembus Rp90.000 per kilogram kini mulai berangsur turun. Sejumlah bahan pangan di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Salah satunya cabai rawit merah yang harganya sempat tembus Rp90.000 per kilogram. Namun hari ini harga cabai rawit merah berangsur turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Meski begitu, pembeli dan pedagang tetap mengeluhkan harga bahan pokok lain yang tidak kunjung turun. Salah satunya harga kentang yang berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Mereka berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga bahan pangan.